Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizanal. So ini dia dah sampai dah studio aku, iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max. So aku ada warna grey, ada warna Sierra Blue, Silver dan juga ada warna Gold. Tapi kat sini ada satu je lah, iPhone 13 Pro. So untuk video ni aku akan buat unboxing dan juga first impression aku terhadap iPhone 13 series yang terbaru ni. So basically aku excited sebenarnya dengan versi Pro. Untuk yang versi biasa tu aku tak berapa nak excited sangat. So that's why untuk video ni awal-awal ni memang aku fokus on Pro model instead of model yang biasalah. Okay, let's go. Kita akan go through dan aku akan cuba buat perbandingan sedikit dengan iPhone 12 Pro dan juga iPhone 12 Pro Max yang ada juga dekat tengah aku sekarang ni. Ada warna gold dan juga ada warna Pacific Blue. So, size dia memang kalau korang tengok dari luar ataupun dari kotak ni memang the exact same size saja macam iPhone 12 series. Cuma ada penambahbaikan yang membuatkan maybe korang boleh consider untuk mendapatkan iPhone 13 Pro ataupun iPhone 13 Pro Max ni dengan harga yang bercecah sampai RM7,500 macam tu kan, untuk harga 1TB tu. Satu perkara yang korang kena tahu, once korang dah beli iPhone 13 series, tak ada lagi plastik untuk korang nak unboxing iPhone 13 series, sebab Apple dah tak bagi plastik dah. Don't just bagi stiker dekat bahagian belakang kotak ni untuk kita buka seal dan juga terus dapat iPhone kat dalam dia kan. So memang very simple. Kalau tak lepas, diorang buang plug dan juga buang AirPods. Sekarang ni diorang buang plastik dan next year aku tak tahu lagi apa benda diorang nak buang. Maybe diorang nak buang kotak je kot kan. Inilah dia sekarang kotak yang ada dekat iPhone 13 series. So memang sangat nipis, sama je macam iPhone tahun lepas. Just koyak macam ni je. Pada bahagian atas pun sama, just koyak je untuk kita nak unbox iPhone 13 Pro. Tapi ada satu video aku tengok kat Twitter yang dia unbox masa tengah berdiri tau. Bila buka je kotak, jatuh babe iPhone tu. So hati-hatilah masa korang nak unboxing iPhone yang baru ni kan. So ini adalah iPhone 13 Pro yang berwarna graphite. So actually dia warna grey lah. Dan satu lagi iPhone 13 Pro Max yang aku dah buka tadi berwarna Sierra Blue. So kat sini korang boleh nampak warna baru yang bagi aku agak menarik. Cuma kalau kita nak bandingkan dengan iPhone 12 Pro Max, personally aku lebih suka warna Pacific Blue instead of Sierra Blue. Sierra Blue ni dia more to warna pastel lah, dia macam warna yang cair-cair sikit. But untuk yang 12 Pro Max, dia more to warna yang very looks premium, dan aku lebih suka warna yang lebih pekat macam iPhone 12 Pro Max instead of Sierra Blue. But Sierra Blue ni yang akan menjadi warna yang akan mempunyai permintaan yang ramai lah, sebab dia warna baru dan ini menandakan iPhone 13 Pro Max. Dan ya, yeah, itulah menunjukkan yang ini adalah iPhone yang terbaru. Instead of warna Pacific Blue, orang tahu ini yang iPhone lama kan. Aku rasa itu memang tipikal lah pembeli iPhone yang mahukan warna iPhone baru yang lebih segar macam warna Sierra Blue ni. Dan actually warna Sierra Blue ni ada juga untuk iPhone 13 Pro. Actually in terms of dia punya design memang sama sahaja seperti mana yang ada pada iPhone 12 Pro Max. Kedudukan power button dia punya design kamera sebenarnya sama, cuma untuk yang 13 Pro Max dia punya lensa kamera tu lebih besar sikit tau, size dia tu. Kamera bump dia pun lebih besar sikit size dia berbanding dengan iPhone 13 Pro Max, tapi kedudukan logo Apple masih sama. Untuk dia punya bahagian volume button pun masih sama kedudukan dia semua. Cuma untuk bahagian SIM slot ni dia berbeza sikit. Untuk 13 Pro Max dia naikkan ke atas sikit je. Dan ada rumus mengatakan bahawa iPhone 13 Pro Max ni akan ada warna matte black. Tak ada juga sebab warna dia Sierra Blue. So aku expect macam ada warna matte black ataupun warna red product. Malangnya tak ada. So aku agak kecewa, dan aku hopefully Apple akan launch lah warna red product ataupun warna matte black kan. Tadi iPhone 13 Pro Max, ini pula iPhone 13 Pro. Korang boleh nampak rekaan pun masih sama saja, cuma apa yang paling obvious sekali kat sini adalah kamera bump dan juga lensa kamera untuk iPhone 13 Pro ni memang sangat-sangat besar, like besar gila kot. Kalau korang nampak iPhone 12 Pro punya lensa kamera dah besar, tapi lensa kamera untuk iPhone 13 Pro ni much bigger. Aku rasa macam agak annoying jugalah rupa dia kan, compare to 12 Pro punya lensa kamera memang besar gila babe. So dia punya rekaan kedudukan power button memang sama saja seperti mana yang ada pada iPhone 12 Pro. Manakala untuk dia punya volume sama juga, cuma kedudukan SIM slot ni berbeza sedikit saja. By the way, untuk volume yang ada pada 13 Pro ni ke bawah sikit je tau. Korang boleh nampak dia punya size tu dan juga kedudukan tu. Untuk dia punya lightning port memang sama saja, tak ada beza pun. Itu adalah iPhone 13 Pro dan juga iPhone 12 Pro. So ini dia perbezaan sebelah-sebelah antara model sebelumnya dan juga model yang terbaru. Basically upgrade yang ada pada iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max adalah pada bahagian lensa kamera, battery much bigger. Tadi aku dah jelaskan perbezaan rekaan antara iPhone 13 Pro dan juga iPhone 12 Pro. Basically
basically korang tak boleh gunakan casing daripada iPhone 12 Pro kepada iPhone 13 Pro. Maknanya korang nak kena beli casing yang barulah kalau korang beli iPhone 13 Pro yang baru. Sekarang ni, apakah perbezaan paling utama antara kedua-dua ni pada bahagian skrin pula? Kalau korang boleh perasan sekarang ni dalam video, korang boleh nampak rekaan notch untuk 13 Pro dan juga 13 Pro Max lebih kecil sikit dia punya kelebaran tu kan. So itulah satu benda yang mungkin korang akan notice kalau korang dah biasa menggunakan iPhone 12 Pro ataupun iPhone sebelumnya yang menggunakan notch yang agak tebal juga. Bezel dia aku nampak macam masih sama dia punya size. Dan satu lagi pembaruan yang besar Apple lakukan pada Pro model ni adalah dia memberikan promotion 120Hz untuk iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max yang terbaru ni. So aku rasa features ni mungkin akan disukai oleh kebanyakan pengguna Android yang biasa menggunakan refresh rate tinggi pada smartphone Android. Dan akhirnya pada tahun 2021 Apple memang ambil masa yang sangat-sangat lama untuk dia letakkan features baru tu pada smartphone dia orang. Harga dah mencecah RM7,500 baru dia nak letakkan refresh rate tinggi kan pada smartphone dia orang kan. Walaupun Apple dah meletakkan refresh rate tinggi tu pada Pro model, malangnya untuk model yang biasa iaitu 13 dan juga 13 mini masih tak ada lagi refresh rate tinggi walaupun harga dia tu agak mahal jugalah kalau kita nak bandingkan dengan smartphone Android yang setara macam dia. Sebenarnya harga phone Android yang bawah RM2,000 pun dah boleh dapatkan refresh rate tinggi. Ini kan lagi iPhone dengan harga RM4,000 pun masih tak ada lagi refresh rate tinggi. So dia bagi Pro features untuk Pro model saja. So basically iPhone 13 mini tu ataupun iPhone 13 biasa tu agak mengecewakan jugalah upgrade daripada iPhone 12 yang biasa. Bagi aku iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max is better dan juga lebih menarik lah. Dan of course in terms of size screen masih sama iaitu 13 Pro 61 inci dan juga untuk 13 Pro Max 67 inci dengan Super Retina HDR OLED yang memang cukup-cukup nice lah dari segi kontras warna, vibrance dan sebagainya. Persoalannya refresh rate yang rendah dan juga yang tinggi ni ada perbezaan ketara sangat ke? Okay, personally bagi aku ada sebab dia punya jam tu double daripada 60 to 120. Okay, aku akan tunjuk sedikit promotion 120Hz yang ada pada iPhone 13 Pro Max ni macam mana. Kita nampak dia punya motion tu memang sangat-sangat smooth kalau kita compare dengan 12 Pro Max yang biasa ni. Memang rasa perbezaan dia motion dia punya pergerakan tu. Cumanya untuk iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max ni dia punya promotion 120Hz bukannya static 120Hz, dia lebih pada adaptive, which is kalau kita nak gunakan baru dia akan pergi kepada 120. Macam sekarang ni kalau aku tak guna dia akan downscale to 30 to 60Hz macam tu je. Tapi kalau aku dah start touch, so baru dia akan naik kepada 120Hz. So itulah antara perbezaan yang paling ketara antara model yang sebelumnya dan model yang terbaru. Dan memang aku lebih prefer untuk kita gunakan refresh rate lebih tinggi supaya kita dapat rasai pengalaman skrin tu yang lebih bagus lah. Macam kebanyakan phone Android sekarang ni kan, dah lama ada kan. So itulah kepentingan yang aku rasa sepatutnya dah lama dah Apple letak. Dan of course untuk gaming, PUBG ke Mobile Legend ke, refresh rate tinggi memang sangat-sangat penting untuk kita main game tu dengan lebih feel lah, supaya frame rate tu tak adalah terlalu sangkut sangat kan, supaya kita nampak smooth je kan dia punya motion apa semua. Selain tu juga upgrade yang Apple letakkan pada versi 13 series adalah dia menggunakan chipset yang paling terbarulah iaitu A15 Bionic. Dan of course akan memberikan prestasi yang lebih bagus. So kalau nak bandingkan antara kedua chipset A14 dan juga A15, bagi aku tak ada perbezaan ketara sangat in terms of user experience. But dari segi numbers on benchmark tu adalah perbezaan dia. Kalau untuk penggunaan lebih lama dalam masa 4 tahun 5 tahun, mungkin korang akan rasa perbezaan ketara sikit lah masa tu. Tapi buat masa sekarang ni tak ada perbezaan ketara pun antara A14 dan juga A15 Bionic lah. Memandangkan Apple dah meletakkan promotion 120Hz untuk iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max, macam mana pula dengan ketahanan bateri dia kan? Teruk ke macam mana ke, okey ke kan? So bagi aku, aku tak boleh nak jump to conclusion lagi sebab aku just buat first impression saja. Dan aku jangkakan mungkin akan okey ataupun biasa-biasa sajalah sebab yelah dah ada refresh rate tinggi dan Apple pun dah upgrade dah ketahanan bateri ataupun kapasiti bateri tu kepada yang lebih besar sikit berbanding dengan iPhone yang model sebelumnya lah. So ada kelebihan sikit kat situ in terms of kapasiti bateri. In fact untuk A15 Bionic mungkin dia akan optimize bateri tu lebih baik dengan iOS yang latest lagi kan. InsyaAllah dalam next review aku akan ulas lebih pasal ketahanan bateri dia dan pelbagai lagi perkara yang mungkin korang nak tanya aku, korang just ajukan soalan tu dekat bahagian komen. Okay, yang terakhir pada bahagian kamera, aku nampak features kamera yang ada pada iPhone 13 series ni banyak juga yang Apple bagi, lagi-lagi pada Pro model lah. Of course untuk yang 13 dan juga 13 mini tu ada juga, cuma tak banyak. Dia just ada cinematic mode dan juga ada sensor shift lah untuk iPhone 13 dan juga iPhone 13 mini seperti mana yang digunakan pada iPhone 12 Pro Max. But untuk 13 Pro dan juga 13 Pro Max, dia orang bagi ProRes video dan of course cinematic mode pun ada. Cumanya
ProRes video tu tak available lagi buat masa sekarang ni, dan macam case Deep Fusion ataupun macam ProRaw dulu, masa penjualan pertama diorang tak bagi features tu, tapi after few months penjualan baru diorang release pada pengguna untuk gunakan Pro Features tu pada Pro Model lah. So Pro Features, Pro Model, tapi masa penjualan tak bagi features tu. Aku pun tak faham kenapa Apple buat macam tu kan. Mungkin diorang taktik diorang sendiri lah. But features tu akan available after maybe 2 months ke 1 month, kita just tunggu sajalah. Dan aku excited juga nak gunakan ProRes, sebab ProRes ni sebenarnya Apple dah cipta lama dah codec ProRes tu pada Apple device. Cumanya sekarang ni baru Apple letakkan pada iPhone 30 Pro dan juga iPhone 30 Pro Max untuk korang rakam video dan dapatkan codec ProRes tu untuk korang capture video quality yang bagus dan juga color yang lebih nampak accurate. Untuk videographer kalau sana yang suka rakam video menggunakan iPhone, aku rasa fungsi ProRes ni mungkin akan menjadi fungsi ke mana korang lah untuk merakam video ke, buat filem ke, buat anything dengan iPhone instead of menggunakan kamera yang besar-besar kan. Selain daripada features baru pada bahagian video, Apple juga ada bagi features baru pada bahagian kamera, iaitu macro photography untuk korang nak capture close up something, dan aku akan tunjuk sample kejap lagi. Dan satu lagi, Apple ada bagi upgrade sikit in terms of HDR, iaitu dia bagi Smart HDR 4. Sebelum ni Smart HDR 3 tau, dan sekarang ni 4. So aku tak test lagi macam ni kamera dia, but kita akan buat a quick shot macam mana kita nak tengok gambar yang ada pada iPhone 30 Pro Max. Bahagian portrait mode yang ada pada iPhone 30 Pro Max ni, korang boleh pergi kepada 3x zoom, tapi untuk 12 Pro Max sampai 2.5x saja. Basically features untuk macro photography tu tak ada setting dia dekat bahagian kamera ni. So untuk korang nak dapatkan macro photography tu, just point dekat objek atau subjek je. Yang ni sample macro photography. Wow, dekat gila weh. Okay, untuk 3x dia tak berapa nak sharp sangat lah, tapi untuk yang 1x tadi kalau kita zoom, dia sharp sikit. Nampak habuk-habuk dekat keliling. Wow, dekat gila babe. Kalau aku tengok dengan mata kasar memang tak nampak langsung, tapi dekat dalam kamera memang nampak very obvious. So itu antara kelebihan kamera yang ada pada iPhone 30 Pro Max, macro photography. Ini telephoto lens. Kalau kita cuba ultra wide lens pun ada juga eh. Wih, dahsyat. Semua lens ada eh. Wow. So ultra wide lens ni boleh tahan juga, not bad juga close up dia. Sharp babe. Seriously, Apple banyak gila upgrade in terms of quality image untuk kamera iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max. Basically, kamera yang daripada iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max memang sama saja, tak macam iPhone 12 Pro dan juga iPhone 12 Pro Max sebelum ni. Ada perbezaan sikit dia punya sensor dan juga quality image itu, tapi for this model memang the exact same kamera dan juga features. So itu antara kebaikan yang korang dapat lah pada 13 Pro dan juga 13 Pro Max. Next juga ultra wide dia. Basically ultra wide yang ada pada sensor kamera 13 Pro Max ni, Apple dah fix dan dia lesskan distortion tu. Kalau korang memang mementingkan videografi dan juga fotografi, yes, 13 Pro dan juga 13 Pro Max is the best choice instead of 12 Pro ataupun 12 Pro Max. Yeah, of course aku suka gila kot dengan quality image dia. Memang nampak sangat-sangat sharp untuk ultra wide dia, walaupun dia ultra wide. Sebab biasanya kamera ultra wide ni dia tak berapa sharp sangat, tapi ini memang sharp walaupun close up. So aku memang rasa impressive gila kot dengan ultra wide yang ada pada iPhone 30 Pro Max ni. Memang betul sharp, nampak every single things. Even zoom kau-kau pun mesti nampak habuk-habuk tu. Wow. But yeah, of course, this is not the best camera smartphone. Mungkin ada lagi smartphone lain yang power, but this is good enough for camera smartphone bagi aku. So untuk selfie dia, aku akan try tengok. Wow, memang typical Apple, looks natural. Tapi aku harap yang dia tak softkan sangat kulit muka aku. Ya, tak soft sangat. One thing aku nak cuba lagi, dan aku rasa benda ni memang satu isu yang besar untuk iPhone sebelum ni, iaitu portrait mode. Portrait mode biasanya kalau kita ambil, ada potongan yang tak apa nak nice tau. Tapi aku akan cuba potongan bokeh untuk iPhone 13 Pro Max ni. Macam mana? Wow! But still ada potongan bokeh yang tak nice dekat bahagian bawah ni dan juga dekat bahagian besi ni. Nampak? Dekat on the gold plate tu. Still ada potongan yang tak cantik lagi. So aku rasa macam potongan bokeh ataupun portrait mode yang daripada 30 Pro Max still tak fully nice lagi. Still okay, quality dan juga color aku suka. Cuma potongan itu tak nice. Aku rasa
Pengalaman bokeh yang paling nice yang pernah guna Samsung Galaxy S21 Ultra dan juga Google Pixel 5. Untuk portrait mode, itu antara smartphone yang bagus gila kot. Tapi untuk colour, yes, aku suka iPhone 13 Pro Max. Aku puas hati dengan 13 Pro Max ni, cuma aku still agak kecewa lah dengan dia punya portrait mode dia. But still aku suka dengan dia punya screen refresh rate yang tinggi, sebab rasa memang sangat-sangat berbeza sebab aku menggunakan iPhone 12 Pro sekarang ni. Dan bila aku gunakan 13 Pro Max sekarang ni, aku cuba, memang terasa dia punya kelancaran tu memang lain macam. Memang nampak perbezaan dia, dia punya motion tu smooth gila. So guys, itu saja first impression aku mengenai iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max. Sorry, aku minta maaf sebab audio masa last video tadi ada problem sikit. Masa tengah shoot, tiba-tiba bateri mikrofon aku habis pula. So 5 minit terakhir untuk video ni memang ada problem sikit lah, dan aku minta maaf sangat-sangat. So, untuk korang dapatkan iPhone 13 series ataupun any new ataupun second iPhone, korang boleh dapatkan dekat iPhone Wanted. Link pembelian aku letakkan dekat bahagian description ataupun dekat yang komen nanti. So korang boleh roger iPhone Wanted untuk beli iPhone yang terpakai ataupun iPhone yang baru. Lagi-lagi iPhone 13 series lah. So, itu saja untuk video kali ini mengenai first impression dan juga unboxing iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max. Dan aku harap korang enjoy dalam video ni, dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua. Dan kalau korang tahu lebih pasal iOS 15 ke iPhone lain ke apa semua, korang just check out je dekat video aku yang sebelum ni, okay? InsyaAllah kita bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.